4 orang tewas akibat tabrakan bus Eka dan bus Sugeng Rahayu di Ngawi, Jawa Timur. Atap bus terlepas karena kerasnya benturan. Utara SMP 2. 6 artis diantaranya Wulan Guritno akan diperiksa Bareskrim Polri diduga promosikan situs judi online. Ribuan pencari kerja saling dorong saat memasukkan berkas lamaran dalam gelaran Job Fair Pemkab Mojokerto. Halo pemirsa, selamat siang. Harga beras naik hingga Rp12.000 per kilogram. Warga menyerbu operasi pasar beras murah di sejumlah daerah. Kenaikan harga beras dampak musim kemarau panjang. Saya Reinhard Sirait, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, 4 orang tewas akibat tabrakan antara bus Eka dengan bus Sugeng Rahayu di Ngawi, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat atap bus Sugeng Rahayu terlepas